Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Yang sebelah kanan dari mana? Oke, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri dari mana? Yang kiri tengah. Sini. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Dodok Jogja. Pepatah mengatakan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Pepatah inilah yang membuat seluruh hidup saya jadi terlambat. Di usia 40, bayangkan di usia 41 tahun saya baru masuk kuliah ekstensi. Tahu nggak? Ekstensi itu kuliahnya orang tua-tua. Itu beda sekali dengan kalian yang usia muda gitu ya. Kalau kuliah di usia-usia muda itu masuk kelas pertama yang dilirik cewek. Dilirik ini cowok maco gitu toh. Kalau udah dapat nomor WA, PDKT, pacaran, kawin, hamil, nikah, panjang prosesnya. Panjang. Kalau kami beda, kuliah di usia 41. Begitu masuk kelas pertama yang dilirik, cewek paruh baya. Lirik kiri, wis cowok maco lansia. Begitu dapat nomor WA-nya langsung booking tempat. Enggak pakai lama, tempat terapi stroke. Tes kolesterol, asam urat, lari kelereng, makan kerupuk, banyak. Usia 45 tahun, akhirnya saya menyelesaikan S1 saya tahun kemarin di Fakultas Hukum. Tentunya saya sangat senang karena bisa membanggakan kedua orang tua saya yang single parent. Bingung kan? Begini konsepnya. Ibu saya seorang pedagang, sedangkan bapak saya seorang pengangguran. Itu sebabnya saya mempunyai kedua orang tua yang single parent. Tapi lupain aja lah, gak usah dibahas, udah mati ini. Saya tinggal di kampung di kota Jogja yang dikelilingi oleh beberapa kampus. Sehingga banyak mahasiswa yang kos di daerah kampung saya. Dan itu sangat menjengkelkan sekali. Karena mahasiswa-mahasiswa pendatang ini hanya bikin macet dan padat kota Jogja. Betul gak? Serius ini, betul tenang ya. Bayangkan setiap tahun tuh 50 ribu lebih mahasiswa pendatang tuh masuk kota Jogja. Lulusnya belum tentu. Kalaupun sudah lulus, pulang ke kampungnya belum tentu. Paling cuma nambah panjang antrian mega aja toh. Serius, sangat sangat menyebalkan sekali. Kalau awal bulan itu sok-sokan gayanya masuk pom bensin, apa isi bensin nggak mau ke eceran, maunya pom bensin, nggak mau antri pertalet, katanya antrian kemiskinan, barisan duafa, langsung isinya pertamak. 10.000. Dan saya sudah menikah 17 tahun yang lalu ya. Saya sangat mencintai istri saya. Maaf ya mbak, kayaknya nyesel. Mbak yuk senyum-senyum loh. Kalau dibaratkan tuh kayak taman gitu loh. Seger, menyejukkan gitu. Masih yang belakang juga pengen digombali loh. Kalau masih, kalau dilihat tuh juga kayak taman. Tapi gersang. Taman makam pahlawan. Saya sudah menikah 17 tahun dan saya sangat mencintai istri saya. Serius. Begitu pula istri saya sangat mencintai kucing. Di sini yang cinta kucing tolong tepuk tangan. Wah, keh ya. Kalau kalian tuh suka kucing yang ras mahal itu atau kucing kampung? Kalau saya lebih memilih nasi kucing. Karena enak dimakan. Karena mau kucing ras atau kucing kampung, yang buang taiknya itu tetap saya. Mau kucing ras mahalnya kayak apapun, taiknya tetap taik kucing. Mambu. Segala sesuatunya itu istri saya kucing. Pulang kerja belum apa-apa langsung ngasih makan kucing, bersihin kucing. Kalau saya nyela malah digas. Mbok aku gawe nih kopi. Enggak dewe. Mosok yang dilayani kucing. Lah kamu kan bisa bikin sendiri, kalau kucing gak bisa nyiapin makanan sendiri. Lah kan kucing. Kucing, binatang, taunya ya makan. Gak mungkin kucing tahu caranya utang pinjol, gak mungkin. Gak mungkin. Segala sesuatunya itu yang diprioritaskan utama pasti kucing. Saya sebenarnya gak ada masalah dengan kucing sih. Hanya istri saya yang terlalu berlebihan dalam memperlakukan kucing. Pernah kok suatu saat kucing istri saya mati, saya juga yang ngubur. Dikasih kafan gitu, dipocong.
Saya bilang, ini kalau dikasih kafan nanti bangkainya susah terurai. Istri saya sambil nangis. Kasihan nanti kalau kedinginan. Lah Anda mati. Udah mati. Terima kasih, saya Dono Jogja. Cok, beto banget. Belum tahu aku bisa di sini. Mas Dodo tuh mencinta apa? Isinya selalu mencintai kucing kok. Mas. Dodo. Ada iklannya, Mas. Da 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 da. Iya. Oh, gitu. Ada. Kakak enggak punya TV ya? Enggak pernah lihat iklan. Aku lagi sedih. Oh, ya ampun. Ingat mamahmu. Sama, aku cerai gara-gara mamahmu terlalu mencintai binatang piaraannya. Apa waktu itu? Corong. Masa ya mama peliharaannya corong toh? Mamamu tuh beda kok. Memang rada idealis. Tapi emang sukaannya papa itu aneh-aneh ya? Ya kowe kuwi lahire. Kenapa papa, mama dulu? Mama kalau mencintai binatang piaraannya. Oh, si coro itu. Ada coro mati, nangis terus. Padahal mbilo mati terus coro ini. Kalau tak pijak-pijak. Ya wes, aku gak mau pelihara coro, mau yang lebih besar lagi. Tikus. Itu memang dipelihara atau memang rumahnya dulu memang kebak sampah? Jadi kewan-kewan sing kaya menunggui. Entah di rumahnya papa sama mama dulu. Ya karena mamamu tuh mencintai binatang itu. Oh. Jadi omae, wah omahku dulu tuh ya ampun. Wah karo omae kayak uwe. Pas masuk? Anak uwe. Biar kata omae. Sedih aku. Kata papa tuh pendak dino ya mukanya kayak gini. Jadi meme tuh gak bisa lihat papa tuh sedih, po seneng. Gak sedih kan ini loh. Sama aja kalau ini bahagia. Oh. Kamu tuh anak durhaka tenang nih. Gak tahu kita udah berumah tangga. Sudah serumah jadi waktu kamu masih. Enggak apa-apa. Papa mesti ada kayak keinginan suka sama meme kan? Ya ora. Enggak mau. Ayo, papa sok ngijen-ngijen meme toh. Ya ora kok aku. Masa aku ya kan kalau SPG kijing. Ya ora. Lagi anaknya papa. Enggak makan. Enggak, aku mah kayak gitu tuh aku jadi merasa kotor, Pak. Aduh kumbah. Kamu tuh anak satu-satunya ya, semata wayang. Besok tuh warisannya tuh jatuh kamu semua. Oh, nanti warisan. Papa itu kere. Apa yang mau diwarisin? Maka meme apa? Utang. Ah, utang mau diwaris ke. Namanya estafet utang tuh belum pernah ada. Ya udah, tak doain papa panjang umur. Amin. Kamu aja yang utang. Pendek umurnya ya. Makanya aku gak tersiksa sama utangnya papa kan gak ikut bayar. Tapi kan utang juga demi lu, bengkel tuh renovasi terus, karyawan baru, Mbak. Apa jenis Mbak? Mbak Kiki, yang kemarin tuh tak pecat. Cindy kok Kiki? Mbak Cindy. Papa ini pendengarannya ya, kuping loro kok ya. Gak berguna, kanan kiri, beto. Sedih beba. Ya beto, kita tengah naik kita ngapain medeni loh kupingnya. Papa denger kayak ada yang lagi rame di kampung kita ini. Jessica? Jessica, masalah suara toh Pak? Apa sih? Kan ada mau ada pemilihan. Pemilihan apa? Ratu Sejagat. Bukan. Karang Taruna. Oh, karep pemilu nih. Lombongan bro. Kenal potnya diketok. Yes. Stangnya diketok. Katanya lombongan bro. Jangan lupa suara lombongan paling berkesan waktu kampanye. Girto. Apa ya ini? Cocok. Tapi itu gak nganu Pak, gak ramah lingkungan. Loh, motor listrik kok? Oh iya, kok Papa baru tahu ya? Papa tuh lagi main saham terus ya? Main saham? Main saham di depan laptop, main saham sama soliter. Iya, mau itu terus Mbak Taku tuh mau beli suara Pak. Mbak Taku? Mau beli suara. Makanya Meme mau ider itu loh. Jasa jual suara keliling. Coba. Itu boleh kok. Aku mau mengerahkan teman-teman aku. Tuh teman-teman aku SMK Negeri 1 mana? Siapa? Teman-teman aku beda. Mana? Kan dingin. Oh. Aku mau itu. Sama Mbak Tako? Iyalah, aku pokoknya. Ya apa? Kan ada calonnya enggak cuma Mbak Tako kayak ini. Loh kan aku kan juga sama-sama perempuan kan yang suka cikirikit. Ya. Maksudnya sama aku mendukung perempuan. Tapi ya jota aku lah. Lah ngapa ya papa iso terserah harus mendukung sapa nak aku. Papa kan udah gak punya hak nyoblos soalnya udah orang tua. Ini kan karang taruna kan yang muda-muda. Oh, nak
ya udah papa dukung Meme aja. Tidak bisa lo, entah kok kan rada edan itu. Enggak, Pak. Kamu kok menggok-menggok ngono kae lo. Tapi Mbak Taku itu pinter. Pinter edan. Aku sih. Oh, aku bantu Mbak Taku mau ini apa? Jual suara. Tak kerahkan teman-temanku nanti supaya Mbak Taku Pak. Tapi kalau butuh kamarnya nanti diblombok di bengkelnya mahal ya? Ya. Enggak, Meme mau pakai yang cara yang halus, yang ramah lingkungan. Ini dituntut yang brutal-brutal. Ayo, Mie, enak. Ya, dituntut lo, yang penting kok. Kenapotnya diketok, ditambahi black roti. Lalu, wae, Pak. Ramah lingkungan kenal potensi ditiup ngono wae piye. Kita ke Eden. Yo kan ora. Jelas kok. Kan mesra banget. Malu aku, malu. Main opo? Aku gak ikut ikut Pak Gimo lu. Apa, Mas? Bataku ngono. Oh, Bataku. Oh, kui. Are main opo kamu? Speak up, menyuarakan. Kampanye. Oh, mau ikut. Kok enggak mau? Kok orang lain putar? Syukur gue, syukur gue. Enggak mas, aku maaf ya, Meme itu pilih. Sekolah cuman ketawa tua banget lho. Ada baik. Ada link mas ditarik Rene lho mas. Iya, iya. Aku tuh mau pilih yang ini mas, ya teman-teman se-circle aku lah ya. Come on bro. Sama tuanya ya. Jadi kelihatan. Oh mas, sorry mas, yang maksudnya yang baik-baik lah. Aku kurang baik apa lho? Ya tapi kan dilihat dari penampilannya aja kayak gitu. Tuh, tampilanku. Tuh kan. Prosopan toh. Ya kan udah tahu sendiri kan. Enggak itu nanti bisa menurunkan image. Tapi aku iso golek sorokan. Cangkeman lho aku iki. Tapi kan nah itu udah elek tuh, udah jelek. Aku enggak mau jurukan. Hah, juru cangkeman. Hah. Enggak apa. Jauh lah, Me. Oven. John, just? Book from the oven. Apa, Me? Bukannya dipanasi. Jangan lihat orang dari luar, walaupun dia tatoan, dia tuh begal. Bajing loncat dong, kan begal. Enggak, enggak, mas, sorry ya, mas. Me, please, Me. Enggak. Me. Enggak bisa. Tapi dia punya hak suara loh, dia masih muda loh. Ya, dia punya suara, tapi kan fals. Breakfast boy lo. Cece, yo. Breakfast boy lo. Putuskan saja pacarmu itu. Aku siap. Wah, tampaknya model PW. Enggak, Mas. No. Wah, ini artinya apa wah? Wah iki. Wah iki yo. Daurus. Wah. Enggak, Mas, sorry, Mas. Alah, Me. Enggak, sorry, aku tuh ya pilih-pilih, Mas. Kok biyen wis katon yo tak jak lo, Me. Masa sarang. Anakku tak ajak neng sekatan lho mbok sengki lho. Tapi kan neng sekatan tak ajak apa meng didelokke kapal luduk neng gua banyu. Tapi kan tak gua kemu banyu ne. Bukan enggak kan kayak gitu kan enggak mas sorry mas. Alah me please me kayak kesempatan toh Pak ditekke wis. No. Ora oleh tenan iki. No. Kamu bisa menurunkan image kebaikan aku sama laku. Teman-teman maaf. Sangar maksudnya. Bagi mantan duran. Ojo. Tambah 200 lah. Iki aku ora lah melu tenan iki. Enggak, sorry banget ya, Mas. Sorry banget untuk hal ini aku menutup akses kita. Lo, gue, Endang. Keputusanmu Melu lah, Mel. Ora, aja maksa maksa to, Mas. Ora tenan. Ora. Oke, aku bali bajing lucat nang kowe. Kowe kan ora level, Mas. Ora level. Warungnya dibuka.